Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian semua? Aduh, ini udah lama banget nih gak nyapa kalian ya. Semoga kabar kalian selalu sehat ya teman-teman. Oke, yang baru bergabung di channel aku Tikfam, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Nah, dan di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai ikan cichlid Afrika ya, dari Danau Tanganyika. Dan ikannya itu ada ikan frontosa dan juga ikan jenis Tropius ya, dari keluarga Tropius. Dan untuk jenisnya di sini ada Tropius kayaknya sih masih baby ya, masih kecil. Ada dari jenis Tropius ilangi dan juga dari ada beberapa ekor dari Red Morillo. Moliro. Nah, bagi para pecinta ikan hias air tawar, wajib tahu nih ya. Kita kenalin dulu ini ikan jenis cichlid Afrika dari keluarga Tropius dan juga ikan frontosa ya, yang belang-belang putih kayak apa ya, marble. Oke, dan dari jenis ikan Tropius ini memiliki keunikan sendiri ya teman-teman yang belum tahu. Dan saya pun ini baru belajar ngekeep dari Tropius ya. Sebelum-sebelumnya saya ngekeep Alunokara dan juga jenis-jenis hap, terus juga jenis mbuna ada sih beberapa. Cuman ini saya baru pertama ngekeep ikan Tropius, dan untuk jenisnya pun gak banyak, cuman ada dua tipe ya, dua varian dari keluarga Tropius, yaitu keluarga Tropius ilangi. Nah yang ini ya teman-teman, tapi kurang tahu juga sih, katanya sih masih bisa mutasi gitu. Saya kan masih kurang paham juga ya untuk jenis-jenis Tropius, masih dalam tahap belajar. Nah, dan katanya masih bisa mutasi itu ntar kalau sudah beranjak dewasa. Anjay, beranjak dewasa. Oke, dan ada dari jenis Tropius Moliro juga, yaitu badannya yang agak-agak nggak ada garis-garisnya ya, cuman dia agak kemerah-merahan, apalagi warnanya ya. Mana sih ya ikannya ya? Ikannya mungkin masih berkeliaran di belakang ya. Nah, saya bilang kan tadi ada keunikannya tersendiri ya dari jenis Tropius. Itu keunikannya seperti apa? Jadi kalau menurut saya keunikannya itu dari raut mukanya, wajahnya itu lucu ya teman-teman. Jadi si mulut ikan itu agak lebar, dan juga dia lebih sering makanin lumut kaca ya, dan juga lumut yang ada di bebatuan. Nah, tapi si Tropius ini saya kira itu dia ikannya yang kalem, pendamai gitu. Ternyata semua ikan cichlid itu sering baku hantam ya teman-teman, sering adu jotos gitu sama ya, terutama sih mungkin ya seperti apa ya, seperti mempertahankan atau memperebutkan wilayah juga sih kayaknya sih ya. Gak, saya kirain cuman jenis mbuna ataupun jenis Alunokara. Dari jenis keluarga Tropius juga itu agak sedikit baku-baku hantam gitu, saling kejar-kejaran lah gitu lah ya. Dan juga untuk dari jenis Tropius itu nanti bisa mutasi, warnanya lebih glowing gitu ya, lebih cerah kalau misalkan dia sudah mencapai ukuran dewasa. Nanti kita update lagi kalau misalkan si ikan-ikan Tropius ini udah beranjak dewasa. Cuman yang sangat disayangkan di sini, ikan Tropius itu pertumbuhannya agak sedikit lamban ya, nggak beda dengan jenis-jenis mbuna yang paling cepat pertumbuhannya, dan juga untuk jenis Alunokara yang agak lumayan lah. Dan untuk jenis Tropius ini dia lebih tergolong ke golongan pemakan tumbuhan ya, vegetarian gitu, apa namanya ya, herbivore. Nah iya, herbivore. Dan di sini belum pernah sama sekali dikasih sayuran, nanti kita akan dia coba untuk belajar makan sayuran ya. Jadi untuk pertama-tama kita kasih timun aja dulu lah ya, harusnya sih timunnya kalau bisa sih direbus dulu ya, cuman kita langsung saja kasih timun mentahan. Mau nggak sih, ada yang mau nggak kira-kira ya. Jadi harus dibiasakan dari kecil biar nanti kalau sudah gede nanti kan bisa kita selingin ya makannya ya, nggak selalu pelet ataupun ya nggak selalu cacing-cacing ini ya, cacing beku ataupun cacing darah ataupun cacing sutra. Nah, jadi kita bisa selingin juga. Tapi kalau misalkan dari jenis Tropius, dan katanya kan dia lebih tergolong ke si pemakan ataupun jenis herbivore ya, pemakan tumbuhan. Nah, dan di sini pun ada salah satu ikan Tropius yang mulai coba-coba mencicipi dari timun tersebut. Nah, kita perhatikan, mungkin dia masih agak aneh dan bingung, waduh ini apa aneh gitu kan. Biasa dikasih makan pelet halus, dan untuk saat ini sedang dikenalkan dengan sayur-sayuran.
Tapi sayuran yang pertama saya kasih timun dulu sih ya, cuman adanya cuma timun doang gitu. Saya nggak sempat beli sayuran yang lain yang hijau-hijau gitu. Oke nih, buat teman-teman yang lebih berpengalaman, kira-kira untuk jenis-jenis ikan tropis itu sayuran jenis apa ya? Soalnya saya pun ini masih baru-baru gitu ngekip ikan dari Cichlid Africa berjenis Tropeus, keluarga Tropeus ya. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang tahu, silakan kasih tahu ya di kolom komentar, oke? Oke teman-teman, dari jenis ikan Tropeus ini itu banyak loh jenisnya ya, dari berbagai macam varian jenis. Dan yang saya tahu nih ya, yang saya tahu, kalau misalkan ada yang nggak kesebut, tolong dibantu ya teman-teman. Yang saya tahu itu ada dari jenis Tropeus Duboisi, terus Tropeus Morillo, Ilangi, Red Rainbow itu. Terus apalagi ya, Bemba, dan juga ada sebentar, apalagi ya, saya lupa nih. Tropeus, oh iya, yang kuning-kuning itu Tropeus Icola, dan juga ada Tropeus Mori ya. Dan mungkin ada yang nggak sebut ya, tolong dibantu ya teman-teman, jangan dibully. Kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing di dunia ikan cichlid, biar teman-teman yang yang mau main ikan cichlid itu biar bisa belajar juga gitu, biar tahu wawasannya bertambah gitu ya. Dan konon katanya ikan Tropeus ini itu dijuluki, kalau di Indonesia ya, dijuluki sebagai ikan berkepala domba. Ikan berkepala domba, ikan bermuka domba gitu maksudnya ya. Ya sama aja lah, berkepala domba, bermuka domba. Jadi lebih lucu gitu ya, bentuk mukanya gitu, mirip-mirip agak kayak domba. Oke teman-teman, mungkin kalau misalkan di tank saya itu ada dari jenis-jenis Tropeus lainnya, dari contohnya ada Bemba, Icola, Duboisi, dan juga apalagi yang lainnya lah, itu mungkin di tank saya lebih berwarna dan juga nanti kesannya lebih indah kalau misalkan si ikan-ikan tersebut udah beranjak dewasa dan mulai memunculkan warna-warna pada tubuhnya ya, contohnya kayak ikan-ikan laut gitulah. Dari gaya berenangnya pun dia kayak mirip ikan-ikan laut gitu. Dan juga untuk dia lebih sering berada di bawah dan juga di tengah. Jarang ya ikan ini berada di atas gitu. Berada di, contohnya di agak-agak mendekati permukaan air lah, berenangnya di daerah situ. Dia lebih sering di daerah bawah dan daerah bebatuan. Dan kalau misalkan ada dari salah satu ikan Tropeus yang berenangnya mendekati permukaan air dan agak mepet-mepet kayak gitu, nah itu tandanya si ikan itu kalah ya, ataupun ikan itu dibully, jadi dia takut. Makanya dia mengasingkan diri di atas permukaan air dan juga ya contohnya kayak merasa terancam gitulah ya. Kalau misalkan menemukan ikan Tropeus yang seperti itu, kita pisahkan aja, kasihan ya, takutnya dibully dan takutnya ya mati gitulah. Nah, untuk perawatannya sendiri gimana sih untuk ikan Tropeus itu? Apakah susah, cepat sakit, ataupun memiliki temperamen yang sangat tinggi sehingga tidak cocok untuk disatukan dengan ikan yang lainnya? Nah, untuk saya sendiri ini sebelumnya ikan ditaruh di luar, di outdoor, dan itu cuaca ekstrim ya, di outdoor kadang panas banget, terus kalau misalkan malam itu dingin banget. Nah, untuk di tank ini saya baru pindah itu selama 1 mingguan, dan untuk sementara ini dalam kurang lebih 1 minggu di dalam ya, dipindah dari outdoor ke indoor itu masih aman-aman aja teman-teman, belum ada korban sama sekali. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian videonya dan terima kasih banyak yang telah menonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.